Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Akmal Banu Sagara di channel Akmal Banu ini. Saya di sini akan membagikan tutorial KineMaster bagaimana caranya membuat intro dengan efek God yang telah saya tampilkan videonya di intro tadi. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, mari bantu channel ini dengan teman-teman membantu dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini, dan juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru dari channel saya ini. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Teman-teman langsung saja pilih tanda plus atau project baru, lalu pilih aspek rasio dengan banding 16:9. Setelah itu teman-teman masukkan latar, dan untuk latarnya itu teman-teman pilih latar berwarna hitam. Setelah itu klik checklist. Setelah itu teman-teman pilih lapisan, dan teman-teman pilih media, dan teman-teman bisa masukkan efek particle goldnya. Untuk particle goldnya ini saya telah sediakan di link yang ada di deskripsi video ini. Bila sudah, teman-teman klik tanda plus. Nah, bila sudah, teman-teman bisa pilih pada split screen, dan teman-teman pilih yang full screen. Setelah itu kita kembali, dan teman-teman kita geser ke bawah, dan kalian pilih pada menyampur, dan teman-teman pilih layar. Setelah itu klik checklist. Lalu di sini kita akan memasukkan teks. Nah, kurang lebih di sini ya, pada detik 2666. Setelah itu teman-teman pilih lapisan dan pilih teks. Misal saya akan mencontohkan nama saya sendiri ya. Bila sudah, kalian bisa pilih, dan kita bisa perbesar kurang lebih seperti ini. Dan untuk teksnya ini teman-teman pilih yang Roboto Bolt. Bila sudah, klik checklist. Dan di sini kita perpanjang pada backgroundnya, dan setelah itu kita bisa masukkan pada lapisan, dan kita klik media, dan teman-teman bisa download untuk efek goldnya yang telah saya sediakan di link yang ada di deskripsi video ini. Bila sudah, teman-teman klik checklist. Nah, di sini usahakan untuk efek goldnya ini menutupi teks yang ininya Akmal Banu itu, usahakan tertutup. Nah, misal di sini ya. Bila sudah, kalian geser ke bawah dan kalian pilih pada menyampur, dan teman-teman pilih memperbanyak. Bila sudah, checklist. Nah, di sini untuk efek partikelnya ini masih di belakang. Untuk kedepankan, teman-teman pilih pada partikel gold, dan teman-teman pilih pada titik 3 di pojok kiri atas, dan kalian klik pindah ke depan. Dan untuk durasi background atau latarnya ini teman-teman bisa perpanjang ya. Dan untuk goldnya ini kita samakan sesuai teksnya, dan untuk hasilnya akan seperti ini. Di sini untuk teksnya juga kita perbanyak kurang lebih di sini, dan di sini saya akan memberi kunci animasi agar sedikit bergerak ya. Nah, di sininya kita perbesar sedikit. Bila sudah, klik checklist. Dan di sini kita potong ya pada background berwarna hitamnya ini, dan untuk teksnya juga kita potong
dan hasilnya akan seperti ini. Nah, cukup mudah ya. Dan di sini teman-teman juga bisa memasukkan background atau musik yang teman-teman akan dijadikan pada background ini. Misal untuk contoh saja di sini tidak akan saya tambahkan ya musiknya. Dan bila sudah teman-teman bisa kita simpan dengan teman-teman mengklik export. Dan untuk resolusinya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Misal saya akan menambahkan yang resolusinya itu yang HD ya. Bila sudah klik export. Oke, nah jadi mungkin sekian tutorial bagaimana cara membuat intro dengan efek particle gold. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan kalian menekan like, comment, share, dan juga subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram dari admin yaitu akmalbanu_official. Oke, jadi mungkin sekian tutorialnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.